Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau unboxing ini nih, American Diorama Moto Mania 1. Ini entah kenapa ya ketinggalan masuknya Moto Mania 2 duluan. Ini baru masuk ya Moto Mania 1. Yang ini ya sama Moto Mania 3 kalau nggak salah. Isinya sama aja ya, cuman beda warna. Dan pre-order Moto Mania 4 itu sama seperti Moto Mania 2, tapi ya beda warna juga lah ya. Jadi ya kalau kalian demen Moto Mania sesuai warnanya ya tinggal kalian pilih aja 1, 2, 3 atau 4. Ya 1 atau 3, 2 atau 4 lah, ini Moto Mania 1 entah kenapa ketinggalan dan baru masuk. Langsung kita bukain aja yuk. Oke, ini isinya tinggal kita keluarin. Nah motornya ini kayak motor apa ya? Saya kurang ngerti ya kalau soal motor ya. Jadi ini kayak ya mogi lah, tapi entah model apa ya, mirip model apa, bisa kalian komen di bawah deh kalau kalian ngerti ya. Ini detailnya juga cukup oke nih ya. Di belakang ada lampu sainnya, ini bawah harusnya tempat license plate ya. Ini knalpotnya sayangnya kurang ini apa sih, belahan knalpot harusnya ini kayak ada dua knalpot ya, di antara knalpotnya kurang garisnya sih, jadi kayak nyatu. Terus ini joknya juga standar aja sih ya. Ini juga cet-cetnya kurang, kayak kurang gimana gitu ya. Kayaknya bagusan yang itu deh, Moto Mania 2 deh menurut saya. Ini juga ada tangki bahan bakar. Ini harusnya yang kaca plastik itulah ya, kaca tempered glass atau apalah. Tapi ini semuanya diecast. Ini ada standarnya, jadi bisa kita berdiriin. Nah ini berdirinya gimana nih? Berdirinya nggak bisa nih, mesti di double tap berarti ya, nggak mau berdiri tuh. Ini standarnya terlalu tinggi sih, jadi kayak tegak banget, harusnya kan rada tidur begitu ya, jadi ini nggak bisa berdiri. Kalau yang merah sendiri detailnya ya kurang lebih sama aja, beda warna doang, beda warna dan beda stripping, detail lainnya sama aja sih ya. Kalau sama aja berarti ya sama deh, susah berdirinya tuh, nggak bisa berdiri, berarti mesti kita double tape atau kita pakai itu ya, patafix ya. Susah nih berdirinya, standarnya ketinggian. Kalau mau dipendekin bisa sih, cuman jadi ya ininya lekukannya udah nggak ada lah kalau kita potong. Ini posisinya lagi bawa motor tapi kok hitam semua ya, jadi kayak ketutupan semua nih. Harusnya mendingan bagian kacanya itu dikasih warna silver deh, kayaknya lebih cakep. Ya mungkin bisa kita marker sendiri sih nanti ya, warna silver. Dan ini kenapa bajunya kok kayak retak-retak ya, kayak catnya kurang bagus nih bajunya ya, kayak retak gimana gitu. Coba kita berdiriin di motornya bisa nggak? Nah bisa nih, cuman ya kembali lagi susah berdirinya. Nah untung yang merah ini bisa ya, cuman posisi tangannya tuh nggak sampai stang loh. Oh sampai sih, ini stangnya di bawah ya, ini kan spion sih di depan. Ini tangannya nyampe, cuman kayak rada aneh gitu ya. Dan ini bener susah banget berdiri, mesti dipakein patafix atau dipakein double tape deh. Susah ini, dia posisinya duduk. Dan ini yang belakang nih cewek, tangannya lagi ke atas, ini di posisinya dibonceng ya. Tuh, jadi bisa dibikin kayak gini, cuman sayang helmnya menurut saya mending bagian kacanya dikasih warna silver aja ya, daripada hitam begini kan kayak ya kayak ketutup semua sih, kayak gimana sih, kayak bukan pakai helm ya, kayak pakai kantong kresek hitam sih. Ya menurut saya Moto Mania 2 ya, saya lebih suka Moto Mania 2 deh jadinya ya, meskipun ini ya cakep juga sih, cuman ya catnya perlu diperbaiki lah, mungkin ganti warna atau apa gimana, tapi ya oke-oke aja sih ya. Dan ternyata bisa diakalin ya, jadi ini udah saya tekan ke meja, akhirnya ya bisa berdiri tuh posisinya, jadi sedikit miring. Nah dan bisa berdiri sekarang, nggak usah pakai patafix, nggak usah pakai double tape lagi. Dan ini ya posisinya jadi lebih enak ditaruh sih, nggak jatuh-jatuh lagi ya. Oke, kalau untuk motornya si Moto Mania 2 bisa aja sih ya buat dudukin figurnya ya, cuman
posisi tangannya tuh. Soalnya stangnya kan dibelokin, jadi tangannya posisinya nggak pas. Ya lebih cocok motornya si Motomania 1 sih ya, sesuai figurnya deh. Ya itu aja deh untuk video kali ini. Kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.